pagi hari ini saya diminta oleh Pak Pur mewakili dari teman-teman Baptisan Baru untuk memberikan sedikit pesan dan kesan selama kami mungkin satu tahun ini mengikuti pelajaran Katolik. Menjadi Katolik itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu semua. Menjadi Katolik itu sungguh luar biasa. Pagi hari ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada teman-teman Baptisan Baru. Apa kabar? Satu tahun, hampir satu tahun kita berkumpul bersama dalam suka dan duka, dalam kegaduhan dan keriuhan, dalam berbagai macam suka duka dan canda yang ada Kak buat para pembina. Tapi itu mungkin sedikit tombol, kami mohon maaf. Terima kasih untuk kebersamaan selama dari satu tahun sehingga kita boleh mengakhiri masa ketekanan dengan endingnya adalah pembaptisan. Kemudian pagi hari ini perkenalkan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing kami, para katekis yang sudah dengan penuh kesabaran, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kasih membimbing kami, mengajari kami, memberikan kami teladan bagaimana cara hidup menjadi seorang Katolik, membekali kami dengan keimanan yang sungguh luar biasa. Sehingga kami para katekis yang awalnya mungkin merasa berat setiap hari minggu harus ada pelajaran, setiap hari minggu harus ada kegiatan yang menyita waktu kita. Tapi sungguh dengan keteguhan dan ketekunan kita dalam menjalannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing kami, katekis Pak Paulus Trinanto, Pak Petronius Purnomo, Pak Santo, yang sungguh dalam menjalannya. Kemudian sangat terima kasih kami juga sampaikan kepada para ketua lingkungan, Bapak Ibu yang mewakili di sini. Terima kasih atas pendampingannya, atas segala informasi yang boleh disampaikan kepada kami, sehingga selama mengikuti sampai satu tahun ini kami belajar, kami dilibatkan dalam lingkungan untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan itu yang sungguh membuat kami semakin dikuatkan. Kami merasa dihargai, kami merasa diterima. Kami orang-orang berdosa yang belajar, belajar untuk mengimani satu kebenaran yang paling benar. Kami sungguh berterima kasih dengan lingkungan yang membimbing kami, menyemangati kami untuk bertekun dalam mengiringi Tuhan. Jangan terima kasih juga yang sampaikan kepada para wali baptis kami yang sudah beri perhatian, yang sudah beri inspirasi bagi kami bagaimana kami belajar menjadi seorang Katolik yang sejati, bagaimana kami belajar untuk mengimani dalam kehidupan gereja, bahkan dalam kehidupan kami di lingkungan masyarakat, pekerjaan dan sesama kami. Terima kasih untuk pendampingan yang selama ini dan menemani kami dalam menerima sakramen. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Romo kami. Mohon maaf Romo, kami memberikan terima kasih yang terakhir ucapan terima kasihnya dari bawah baru sampai ke atas, bukan apa-apa, tetapi justru inilah penghormatan kami yang paling tinggi. Kalau tidak ada Romo, tidak ada pembaptisan. Betul ya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kami mohon terima kasih sekali karena sampaikan, dan jangan bosan-bosan membimbing kami para katekumen baptisan baru untuk semakin teguh, untuk semakin mengimani dan mengapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan keluarga, masyarakat, pekerjaan, dan yang lebih luas lagi. Kami sungguh berharap bimbingan, pendampingan dan dalam kehidupan bergereja sehingga kami semakin kuat dan diperlukan.
Bapak Ibu Saudara. Itu ucapan terima kasih kami daripada Baptisan Baru kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam proses kami menjalankan kebenaran sampai pada tahun ini. Kemudian boleh sedikit saya tambahkan sebagai satu kesaksian yang Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dari awal saya sampaikan, menjadi Katolik itu luar biasa. Sukacitanya luar biasa. Saya berawal dari keluarga Kristen dari kecil sampai sebelum saya baptis, mengalami berbagai macam permasalahan yang luar biasa. Kalau boleh disampaikan, kehidupan saya pahit sekali, Bapak Ibu Saudara. Teramat sangat pahit. Tetapi saya menjalani kehidupan yang pahit ini dengan syukur, dengan penuh kegembiraan hati, tanpa pernah mengeluh. Saya mengimani bahwa hidup di dunia adalah memanggul salib. Ketika kita memanggul salib, banyak sekali cobaan, banyak sekali tantangan, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Tapi ketika kita menjalani dengan penuh syukur dan kegembiraan hati, seberat apapun itu perasaannya. Dan bersyukur pergumulan saya untuk menjadi seorang Katolik itu bukan suatu perkara yang mudah untuk dijalani. Pergumulan saya untuk menjadi seorang Katolik itu panjang antara iya dan tidak. Ketika sudah mengatakan kami di gereja, saya balik lagi mundur. Benarkah ini pilihan saya? Dari kecil sekolah saya di TK Santa Maria Purbalingga, kemudian SD di SD Purbalingga. Sebenarnya sedikit banyak saya sudah belajar tentang ajaran. Tapi saya berjalannya dalam waktu, saya melupakan itu ya Bapak Ibu. Dan saya percaya ini adalah satu perjalanan di mana Tuhan menangkap saya kembali, di mana Tuhan menganugerahkan saya, dan saya peka atas panggilan Tuhan. Satu tahun Bapak Ibu Saudara, saya bergumul untuk meyakinkan bahwa benar enggak sih saya ini menjadi seorang Katolik. Bukan paksaan dari siapapun, bukan keinginan dari siapapun, dan bukan karena saya ingin seperti siapapun tidak. Tapi ini adalah satu jawaban atas pergumulan hidup saya, bahwa kebenaran yang paling benar adalah saya dapatkan dari iman. Ketika saya melangkahkan kaki menuju gereja suatu pagi, saya orang yang penuh dosa. Saya tidak berani menengok kanan atau kiri saya, yang tertunduk. Tertunduk dalam ketakutan, kebingungan. Beberapa kali saya mengikuti misa, tapi saya berontak. Benar enggak ini pilihan saya? Benar enggak ini satu keputusan saya? Saya kembali lagi ke gereja saya yang lama. Pergumulan itu semakin kuat ya Bapak Saudara. Sehingga pada suatu kesempatan, saya sendirian Bapak Saudara. Saya datang ke gereja dalam kesendirian, bingung, dan tidak ada yang saya kenal. Saya hanya datang, ini rumah Tuhan. Saya perlu dosa, saya ingin kembali kepada Tuhan. Sehingga pada suatu saat, ada pengumuman untuk mengikuti pelajaran katekumen ya Bapak Ibu. Saya masih kerja-kerja, iya enggak. Saya betul-betul bergumul Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan saya untuk lebih mengenal lagi kebenaran yang paling benar, beri saya hikmat-Mu. Beri saya kaki untuk melangkah dengan ringan tanpa harus ada ganjalan atau mungkin beban yang ada. Puji Tuhan. Bulan Mei awal saya mengikuti misa pagi dan saya ambil keputusan. Saya dengan curunya ya Bapak Saudara, saya ini kalau saya katakan Bapak, saya mau minta formulir kata kata. Itulah awal saya betul-betul mengiman. Dan meyakini bahwa ini adalah panggilan Tuhan, saya belajar iman Katolik. Seiring berjalannya waktu ya Bapak Saudara, habis misa pelajaran, aduh,
kayaknya berat gitu, tapi saya belajar. Saya belajar untuk teguh dalam pilihan saya. Dan kemudian saya tipe orang yang senang membaca. Saya tipe orang yang tidak suka bercerita tentang kehidupan pribadi saya. Saya tipe orang yang tidak banyak mengeluh, tidak banyak bercerita.